Selamat pagi kepada anak-anak dan orang tua. Syukur dan terima kasih pada Tuhan Yesus yang Maha Baik atas segala kebaikan dan berkat-Nya. Kita diperkenankan menyelesaikan tahun pelajaran 2019-2020 dengan keadaan yang baik. Meski pada tahun ini banyak tantangan yang harus kita lalui, tahun ini adalah tahun yang penuh rahmat, di mana anak-anak belajar di rumah dengan pendampingan orang tua, mama dan papa, bapak dan ibu sekalian. Angkatan ini, angkatan tahun 2020, kalianlah yang menjadi angkatan penuh cerita. Segala persiapan, rencana yang sudah disusun rapi oleh para ibu guru, semuanya lewat begitu saja karena datangnya virus corona tahun ini. Anak-anakku, janganlah khawatir. Kalian akan terkenang sepanjang masa. Tidak hanya di seluruh Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Karena pandemi ini, kalian usai sebelum waktunya dan kalian istirahat bukan pada jamnya. Karena corona ini memang telah banyak mengubah banyak hal, dan kini kita semua dituntut untuk beradaptasi dengannya. Terima kasih sekali lagi atas kepercayaan orang tua murid menyekolahkan putra-putri Anda di sekolah kami di TK Fransiskus ini, atas kerjasama yang baik yang sudah terjalin selama ini. Menjadi kebanggaan bagi kami, suster dan ibu guru semuanya. Ibu Veronica Vika, Ibu Teresia Wulandari, Ibu Dionisia Cesar Ningrum, dan Kakak Reni Wulandari. Bagi kami melihat anak-anak tumbuh berkembang sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki, sehingga anak-anak menjadi lebih berkreasi dan kreatif belajar bersama orang tua di rumah. Tidak terasa, perputaran waktu begitu cepat. Kini tahun 2020, tahun pelajaran ini berakhir. Bagi saya, anak-anak ini menjadi luar biasa. Kerinduan akan ungkapan keseharian mereka di sekolah bersama dengan kami menyadarkan kami untuk selalu bersyukur atas kehidupan ini dan setiap perjumpaan yang telah kita lalui. Saya berharap anak-anak tidak lupa bersyukur atas kebaikan Tuhan dan tetaplah berterima kasih kepada orang tua. Terima kasih untuk kebersamaan tahun ini dan kami memohonkan maaf yang sebesar-besarnya jika dalam segala tutur kata, dalam tindakan, selama mendidik anak-anak, ada sikap yang kurang berkenan kepada orang tua murid selama mendampingi di TK Fransiskus ini. Sekali lagi, kami mengucapkan banyak terima kasih dan selamat belajar di SD.